arah kita mau sepedaan ke Pantai Jati Malang. Kita sekarang berdua aja, saya bersama Mas Biza. Mas Biza ada di depan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kita boleh bareng lagi Mas. Ya, akhirnya boleh sekarang lagi. Kita, kita insya Allah mau pondo ke Jati Malang nih. Mantap. Ya, sebulan sekali kita mengagendakan pondo. Nah, kali ini ke Jati Malang, pantai yang Dewa Ruci Jati Malang. Oke, ikuti perjalanan kita ya, Mas. Hampir lupa ambil video lagi. Sekarang udah sampai di Wates, guys. Sampai Wates Kota sekitar 26 km. Kamera saya jatuh guys, jadi lecet-lecet nih. Nah, sayang sekali, tapi rapopo lah, yang penting tetap buat berkarya. Oke, lanjut yuk. Kamera saya jatuh di dekat bandara ini gara-gara ada lubang, terus lepas deh, tapi masih bisa digunakan. Lewat bandara tapi kita tidak mampir guys, karena sudah beberapa kali kita lewat bandara. Kita lihat aja lah, lihat gimana situasi bandara ini. Nah, lanjut ya guys, kita ke Jati Malang Purworejo guys. Yuk kita ambil ke arah Jati Malang lewat jalur selatan, pantai selatan, jalur pantai selatan. Siap, ini pokoknya nanti belok kiri ke Jati Malang. Akhirnya sudah sampai belokan menuju Jati Malang, melewati pasar tradisional. Dapat pemandangan sawah sebelum di pantai. Halo guys, apa kabar? Kancaku itu mantap guys. Mudah-mudahan anak-anak itu menemukan video ini ya. Sampai guys di Pantai Dewa Ruci Jati Malang. Dapat satu berapa? Dapat 49 kilo guys, dapat 1,5 jam. Halo Mas, baru ini saya sudah 2 kali dengan Mas Haka, sekarang sama Mas Mirsa. Mas Mirsa baru pertama kali. Sebenarnya bisa sini sendiri tapi Rano kancane ya Mas. Ngerangut ya Rano kancane. Jalannya tuh lurus dan ada anginnya itu. Nah, sepeda wheelier, sepeda Tour de France. Mantap. Tanggung masker sih ah.
Oke, gitu aja mungkin ya di Jatimalangnya, biar tidak ke siangan matahari semakin tinggi. Kita dapat 50 km, nanti kita lanjut balik 50 km pas di Grand Fondo jadinya. Siap-siap untuk balik lagi ke arah juga. Saatnya mengisi tenaga dulu, guys. Kita berhenti di Alfa. Kita cuma beli minuman biar seger, biar nggak dehidrasi. Ya. Jam 7:28, kita berangkat jam 5:15 ya, 5:20 mungkin ya. Berarti sekitar ya udah 2 jam. Jadi kita kesana targetnya juga 2 jam balik ke rumah. Tapi seperti yang kita tahu, medan di pantai selatan itu anginnya kenceng. Itu mungkin yang menghambat anginnya itu. Kita harus melawan angin.